Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Brisia for you. Theume semakin dekat jadwal comebacknya Tracer, sehingga sekarang mereka udah mengupload Tracer Jikjin MV teaser. Gue nggak tahu apa sih arti Jikjin itu, coba komen di bawah apa arti Jikjin. Tapi yang gue dengar adalah YG menginvestasikan banyak uang di MV comeback Tracer kali ini. Kayak berapa ya, 6 miliar ya, atau pokoknya gue sempat baca gitu beritanya. Pokoknya YG berani invest uang banyak di MV comeback kali ini guys. So gue pengen tahu kira akan semewah apakah MV-nya, dan juga katanya akan ada banyak scene-scene supercar guys, scene-scene mobil mewah. Nah itu mungkin yang bikin mahal kayaknya. So akan seperti apakah nanti MV-nya ataupun nanti lagunya, semoga kita bisa lihat sedikit di sini. So langsung aja buat kalian semua para Theume yang melihat suruh Esno Tesek kami di sini. Tapi saya play through, listen gue tapi itu guys. Nah, bukan siapa yang ngomong enggak, buku aja. Nanti gue coba untuk pesan sama mungkin, oke? Okay? Di samping sudah ada advertisernya. Gue udah gak sabar guys. Oke, okay. Siap-siap. In 3, 2, 1, Tracer, please hit me. Let's go. Ini pendek, ini kita mesti fokus guys. Oh, oh bener dong. Mobil balap. Bentar, ini lagunya kan? Oke, okay. Oh, ada vokal. Ini apaan? Ini terlalu banyak yang terjadi di depan gua. Gua sampai bingung mau fokus kemana. Apakah gua harus fokus ke MV-nya atau fokus ke suara lagunya atau vokal mereka atau visual mereka di sini? Gua bingung guys. Astaga, bentar. Oke, okay, kita ulang sedikit ya. Oke, okay? Ternyata benar ada banyak supercar, scene balap-balapan. Mereka kayaknya bakal jadi aktor of Fast and Furious kayaknya guys. Banyak mobil mewah. Ini yang bikin mahal ternyata nih. Wow, gaul banget, keren. Cool. Tapi ini guys, beatnya guys, aransemen lagunya guys, enak ini guys. Ada vokal. Bentar. Apa? Jikjin. Oke. Berarti ini akan jadi lagu-lagu yang mirip seperti Triple M ya guys ya, yang atau dengan kayak mirip Boy, yang kayak versi yang swag, upbeat, badass, itulah pokoknya guys. Pokoknya ciri khas Tracer lah, ciri khas YG yang kayak swag gitu ya. Wah. Ini bakal pecah sih asli. Apalagi MV-nya udah sangat-sangat terlihat menjanjikan gini. Jikjin. Koreonya tuh, gue perlu nge. Koreonya guys, kayak lagi nyetir. Koreonya. Keren sih, keren. Gue gak sabar, oh my god. Oke. Tanggal 15 guys, oke, tanggal 15. Itulah dia guys, oh my god, gue masih gak nyangka mereka akan segera comeback. Setelah mereka juga udah setahun nge-comeback loh guys. Semoga abis Tracer comeback, Blackpink comeback, kemudian ada Big Bang juga bakal comeback katanya ya. Oke. YG akan segera bangkit kembali. So gue gak sabar. Untuk kalian semua para Theume, silakan subscribe, karena gue gak bisa tentang Tracer lainnya dan juga pada mereka. Nanti gue coba bisa cuma oke. So thank you and see you in the next Tracer Jikjin full music video guys. Bye bye.